Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, senang sekali nih bisa lagi ketemu lagi setelah kapan terakhir ke sini ya? Huh? Oktober ya, Oktober. That's a bit too long. Tapi sebelumnya Oktober kan kita jeda uh, dua tahun kan, ya dua tahun karena COVID. Insya Allah sekarang ppkm sudah selesai. Jadi kedepannya saya sih maunya tiap bulan lah kita ketemu, ya supaya silaturahmi kita ini terjaga terus. Ya. Jadi kita semua ya harus bersyukurlah hari ini kita bisa di sini semua sehat, ketawa-ketawa, ngobrol. Tapi at the same time, hari ini banyak juga teman-teman yang lagi sakit. Ya, uh, JJ katanya lagi di apa? Di ring, ya, JJ lagi di ring. Tito gimana Tito? Monitor is on the downward trend. Kasihan juga ya, kita doain aja. Dety pun hari ini nggak bisa di sini karena Uh, dua minggu yang lalu ini dioperasi apa syaraf kejepit terus sempat masuk rumah sakit keluar kemarin masuk lagi karena drop lagi jadi ya mohon doanya aja mudah-mudahan cepat sembuh lah ya 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 nah hari ini kita sangat beruntung ya karena kita kedatangan ulama besar ulama kecil ulama <laughs> ya. kecil <laughs> Yang bukan cuma ulama, tapi juga politisi. Kemarin Iwan sudah share, kan, di grup, kan, siapa ini? Uh, ulama kita hari ini, panggilannya TGB. Uh, katanya, kalau di daerah, suku, suku Sasak di ya nah, suku Sasak itu panggilan buat ulama besar, tuh, Tuan Guru Haji, ya, Tuan Guru Haji, tapi karena... Kiai kita ini masih muda. Nah, udah, udah. masih muda, jadi di belakangnya, pakai kata "muda". Muda itu biasanya bajang, makanya dipanggil Tuhan Guru Bajang. Uh, saya sudah diskusi sama Pak TGB kemarin bahwa, "loh, ini kita nih, semua teman-teman udah most of us sudah pensiun, kita mau menjaga silaturahmi sambil belajar." Jadi kita semua ingin belajar. Pak TGB, mudah-mudahan Bapak bisa sharing sesuatu. No specific topic, anything will do. Kita dengan senang hati belajar dari Bapak. Nanti mungkin uh, pengantar setengah jam, setelah itu kita ayo jawab. Ya. Itu aja dari saya. Kita jangan apa? Uh, gak akan yang panjang Mudah-mudahan usaha kita ini selalu dapat ridho dari Mahkuasa. Puasa. amin, amin. Silakan Pak Dewi, terima kasih. Terima kasih Pak Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang untuk kita semua. Semoga siang hari ini membawa berkah untuk kita semua. Pak Hilmi dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sapa satu persatu, tapi semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pertama, tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan benar seperti yang Pak Hilmi sampaikan kemarin ketika jumpa dengan saya, bahwa acara besok Pak TGB itu silaturahim dengan kawan-kawan lama, sahabat yang alhamdulillah melalui pengajian dan silaturahim seperti ini, maka persahabatan kami itu bisa langgeng, sampai puluhan tahun. Kita doakan mudah-mudahan ini menjadi sadaqatun mubarakah. Kalau kata ulama, itu sadaqatun mubarakah, itu nanti akan menjadi salah satu sebab syafaat ketika di akhirat. Apa itu sadaqatun mubarakah? Sadaqatun mubarakah itu persahabatan yang diberkahi. Jadi kalau kan Bapak Ibu di antara doa ya kalau kita jumpa itu kan ucapan salam dan satu dari tiga doa dalam salam itu adalah Wabarakatuh. nah pertama Assalamualaikum yang kedua warahmatullah ketiga wabarakat ada beda antara yang ketiga ini dibandingkan dengan yang pertama dan kedua kalau yang pertama dan kedua itu bentuknya pakai bentuk singular, bentuk tunggal. Assalam, wa rahmatullah itu salam, rahmat itu bentuknya tunggal. Tapi ketika mendoakan keberkahan itu bentuknya plural. Wa barokatuh. Rahasianya kata para ulama, kenapa kok doa kalau keberkahan itu bentuknya jamak? karena memang sumber-sumber keberkahan itu tidak terhingga dalam kehidupan. Dan salah satu di antaranya adalah persahabatan yang baik. Persahabatan seperti ini yang terpelihara ya dalam sekian tahun lalu diisi dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan menjadi sebab syafaat satu sama lain. Kan salah satu konsekuensi Bapak Ibu ya, dari kesadaran bahwa manusia itu tidak sempurna adalah bahwa satu sama lain itu bisa membantu, dan salah satu bentuk dari bantuan yang paling diharapkan oleh manusia adalah kelak di akhirat. Ada namanya syafaat terbesar itu dari baginda yang mulia, Nabi Besar Muhammad SAW, cara untuk memelihara. Katakanlah supaya kita mendapatkan syafaat kelak dari Rasul, perbanyak baca salawat. Nah, di bawah syafaat Rasul itu ada syafaat dari orang tua. Ada syafaat juga dari anak. Jadi kalau anak kita baik, apalagi lebih baik dari kita, dia bisa memberi syafaat untuk kita kelak di akhirat. Syafaat dari guru. Syafaat juga dari sahabat. Kita saling mendoakan dan saling membantu. Sehingga, mudah-mudahan semuanya kita selamat di dunia dan akhirat. Bapak ibu, pada kesempatan ini, mumpung awal tahun, jadi kesempatan untuk kita menyegarkan. Yang pertama, ada ungkapan rasul yang mulia itu: "Jadidu imanaku." Ada hal yang terus menerus. Harus kita perbaharui, ya. harus kita segarkan dalam hidup kita. Apa itu? Dari beragam hal yang perlu terus kita segarkan. Ya, kalau pikiran uh, ya, kita segarkan, misalnya dengan membangun memori yang baik, bahkan mengkreasikan memori yang baik, lalu juga dengan, misalnya, banyak membaca atau olahraga otak misalnya terus tersegarkan jadi nggak gampang pikun ya nah demikian juga iman kita perlu disegarkan kata Rasul bagaimana menyegarkan iman ya salah satu yang diajarkan ya ciri khas dari Islam itu kasih perintah dan juga mengajarkan bagaimana menunaikan perintah, memberikan tuntunan dan juga memberikan panduan bagaimana melaksanakan tuntunan itu, menyegarkan iman kita. Ya. Salah satu tuntunannya itu dengan memperbanyak membaca La ilaha illallah Muhammadur ada panduannya enggak? Supaya kita secara dalam tanda kutip terarah. Ya. Tidak sengaja-sengaja. gitu, Tidak harus menyiapkan waktu khusus untuk menyegarkan iman kita. Tapi sudah masuk di dalam tuntunan yang memang harus kita kerjakan. Itu sholat lima waktu. Dalam sholat lima waktu itu, ya kalau kita lihat, dalam sehari semalam, itu ada sembilan kali kita mengucap, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi salat itu penting Bapak-bapak dan Ibu karena itulah momen kita menyegarkan komitmen tauhid kita. Subuh satu kali, zuhur, asar, Maghrib, Isya itu masing-masing dua kali. Jadi satu hari dengan tanpa kita menyiapkan secara khusus momen untuk menyegarkan tauhid kita itu sudah ada. Dia include di dalam salat lima waktu kita. Nah, di awal tahun ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, kalau boleh saya berpesan untuk diri saya dan untuk kita semua Mari kita perkuat. Ya, mari kita tanamkan komitmen untuk kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki sholat kita. Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihargakan dengan apa. Sholat itu pintu dari semua keberkahan. Sholat itu juga penebus dari semua kelalaian kita. Ya, Bapak Ibu, sebagian di antaranya di sini sudah lebih lama di dunia dibanding saya. Sebagian juga saya lebih lama, lebih muda dari saya. Kita dalam keseharian itu banyak sekali distracted oleh beragam hal yang kita rencanakan maupun yang tidak kita rencanakan. Dan dalam setiap kegiatan itu ada potensi kita lupa. Maka dengan salat lima waktu, ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, untuk tetap berada pada track yang benar ya manusia kan bisa apa bisa terdeviasi oleh sesuatu tapi dengan salat dia kembali kepada track yang benar lima kali sehari semalam dan di situ pula di dalamnya ada sembilan kali kesempatan kita untuk memperbaharui tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, tentu kita semua berislam dengan penuh kesadaran. Kita menjadi seorang Muslim itu karena kita sadar bahwa memang Islamlah yang terbaik menjadi panduan kita. Kesadaran ini harus naik kalau kata ulama, dan itu juga diajarkan oleh Rasul saya, kepada kemengertian dan kefahaman. Jadi kalau kesadaran itu lahir atau ada pada diri kita karena kita memang warisi dari orang tua kita, misalnya. Saya punya kakek misalnya. Namanya tuan guru Zainuddin Abdul Majid. Beliau pahlawan nasional dari NTB, juga pendiri dari satu perjuangan namanya Nahdlatul Wathon di Islamnya. Dia punya anak perempuan, itu ibu saya. Ya, dari ibu saya saya lahir dari orang tua yang muslim, ya saya muslim, ya. Saya terima kayak begitu, ya. Given. Tetapi yang given ini nggak boleh diam di situ. Dia harus naik kesadaran itu menjadi apa kefahaman dan kemengertian. Nah karena itu kalau bapak-bapak dan ibu baca ya semua hazanah ya, keislaman maka bukan hanya ungkapan Rasul bahkan dalam Al-Quran pun ya, pekerjaan yang paling mulia adalah meliterasi diri kita. Tolabul ilm bahasa. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum annahu la ilaha illallah itu ada kata fa'alam. Ketahuilah, berilmulah engkau. Jadi syahadat kita itu ya, yang kita warisi dari orang tua, yang kita dengar dari masjid di sekitar kita, yang kita terima dari mungkin teman kita, ada saudara-saudara kita mungkin yang non-muslim, karena dia bersahabat, lalu dia merasa akrab dengan temannya, dengan kita, lalu kemudian dia convert masuk Islam, ya, karena pertemanan, semua sebab-sebab berislam, entah karena dari orang tua, atau dari persahabatan, atau apapun, bahkan dari pernikahan misalnya, itu harus Kemudian disuburkan ya, dengan uh, kemengertian dan kepahaman. Maka kalau dalam Islam itu nggak pernah ya, misalnya kita pergi ke masjid, ya, atau kita pergi ke Mekah, atau kita menunaikan puasa yang, ya, yang kata Rasul. Itu semua makhluk Tuhan, makhluk Allah itu mendoakan kita sebagaimana halnya kalau kita menuntut ilmu. Hanya belajar, hanya orang yang mau belajar. Kalau saya dengar dari Pak Hilmi kemarin dan saya saksikan tadi, bahkan sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu itu datang dari Bandung, dari rumahnya datang kemari dengan sengaja meninggalkan segala macam kesibukan. Orang yang belajar itu kata Rasul yang mau meliterasi dirinya mau membangun kemengertian dan kepahaman apalagi terhadap tuntunan agama itu kata Rasul sampai pun bukan hanya temannya, tapi bahkan makhluk-makhluk Allah yang ada di samudra ini kita bayangkan coba kita bisa bayangkan ini kan uh, apa ya? tidak terhitung makhluk Allah yang di samudra sampai semua makhluk bahkan malaikat pun beristighfar untuk dia. Jadi dorongan untuk kita belajar untuk kita menuntut ilmu dalam Islam itu tidak tertandingi dengan perintah yang lain. Tidak ada yang lebih hebat daripada terus-menerus belajar. Karena itu Bapak Ibu bagian dari melitarasi nah, diri kita ya. Saya ingin ambil satu aspek saja dalam kita berislam. Salah satu ayat yang uh, penting ya untuk kita pahami ya, dari 6.634 ayat menurut sebagian hitungan ya, sekitar 6.600 adalah ayat yang ada dalam suratul Baqarah wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi sebagai individu maupun sebagai kolektif kita sebagai umat umat Islam itu kata Allah kami jadikan umat wasata. Seorang muslim adalah pribadi yang wasata. Apa arti umatan wasata? Umat pertengahan maksudnya apa? Nah, saya ringkaskan saja, bapak ibu, dalam Islam itu kalau kita ingin untuk menyederhanakan ya dan membuat kompartemensi itu paling tidak ada tiga ruang ya, di dalam Islam. Katakanlah misalnya bangunan, ya rumah. Islam itu seperti rumah. Ada ruang yang pertama itu namanya ruang akidah. Ruang yang kedua adalah ruang ritual ibadah. Ruang yang ketiga, namanya ruang muamalah. Berislam yang baik, kalau saya ringkaskan dari apa yang disimpulkan para ulama berdasarkan tuntunan Rasul yang dulu saya pelajari di Al Azhar adalah ya berislam yang baik adalah ketika kita mampu menempatkan tiga ruang ini masing-masing pada tempatnya. Jadi mampu berakidah dengan baik, mampu memahami dan mengamalkan ritual ibadah dengan baik dan mampu bermuamalah dalam kehidupan dengan baik. Apa persamaannya di antara tiga ini? Persamaannya tiga-tiganya sama-sama penting. Jadi akidah tanpa muamalah itu hampir-hampir nggak ada artinya. Karena kan yang namanya akidah itu keyakinan. Kalau keyakinan ini nggak hadir dalam kehidupan kita, lalu arti berislam itu apa? Demikian juga ya, bermuamalah tetapi dengan meninggalkan ritual ibadah itu juga bukan sempurna berislam. Maka tiga-tiganya penting. Semuanya penting. Itu persamaannya. Kemudian yang kedua persamaannya adalah ketiga-tiganya itu punya nilai ibadah. Artinya kalau kita bahasanya bahasa sederhana, kalau kita berakidah dengan baik, itu kita dapat kemuliaan, dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah. Kalau kita berritual ibadah dengan baik, solatnya, atau puasanya, atau baca Qurannya, atau istighfarnya, juga bernilai ibadah. Kalau kita bermuamalah dengan baik, itu juga bernilai ibadah. Itu persamaan yang kedua. Pertama, sama-sama penting karena dia adalah bagian-bagian integral yang membentuk satu keutuhan berislam. Yang kedua, dia sama-sama punya potensi untuk menjadi ibadah. Ada juga perbedaannya, Bapak Ibu. Apa perbedaannya? nah perbedaannya adalah yang paling apa paling penting ya bapak ibu bahwa kalau ritual dan akidah itu sifatnya limitatif jadi kalau rukun Islam dan rukun iman itu nggak boleh ditambahi nggak boleh dikurangin akidah itu ada rukun iman ada enam itu sifatnya limitatif. Gak boleh ditambahi, gak boleh dikurangi, dan gak boleh dikreasikan. Jadi kalau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para utusannya, dan beriman kepada takdir, itu sudah selesai tidak boleh dikreasikan lagi diterima dengan ketundukan dan keberserahan dan diyakini itu akidah yang kedua ritual ibadah sama juga prinsipnya dengan akidah jadi sholat kita ya uh, apa diterima as it is ya Ketika Nabi mengatakan salu kamara aitumuni usalli, salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Ya. Itu artinya apa? Ya udah teladani salatnya Nabi dengan caranya. Kalau maghrib tiga rakaat, jangan berkreasi. Kok tanggung banget maghrib? Kayaknya masih kuat nambah satu. Nah, ini urusannya apa kok tiga? Sebelumnya empat, setelahnya empat. Gitu. Gak boleh. Puasa juga sama. Sekuat-kuat Anda puasa, ya yang namanya rukun Islam itu Ramadan saja. Ya. Jadi ada limitasi. Nah, kalau muamalah, ya, ruang kehidupan selain daripada akidah dan ritual ibadah, maka prinsipnya adalah kreasi dan inovasi untuk kemaslahatan. Apa sih ruang muamalah? Ya, pokoknya selain daripada akidah sama ritual ibadah, itu ruang muamalah. Mau namanya ruang ekonomi, mau namanya ruang politik, mau namanya ruang sosial, ruang budaya, ruang pendidikan, atau ruang apapun. Maka Islam memberikan kelapangan. Yang Islam kasih itu bukan persis caranya, tapi prinsip-prinsip dan nilainya. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu uh, menempatkan sesuatu dalam uh, apa ya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu penting untuk membangun kenyamanan kita dalam beragama sesuatu yang sifatnya muamalah itu jangan ditarik ke akidah. Kalau yang muamalah itu ditarik ke akidah, maka yang terjadi satu sama lain kita bisa saling membenci. Satu sama lain bisa mengklaim dirinya lebih Islam, lebih beriman. Padahal yang dia bicarakan itu nggak ada kaitannya sama akidah. Jadi kalau kita beda-beda bapak-bapak ibu ya di dalam uh, memandang melihat perubahan-perubahan ya, ada budaya-budaya misalnya di Indonesia Indonesia itu negara yang sangat kaya dengan budaya kadang ya ada yang terlalu bersemangat berislam sehingga semua budaya itu dia potret dengan potret akidah. maka salah semua jadinya. Semua ditarik ke akidah. Padahal akidah itu limitatif. Sangat terbatas. Selain itu mu'amalah. Dan dalam mu'amalah itu prinsip, nilai. Bukan sebutan, ya, bukan jargonnya, bukan namanya, tapi nilai esensi yang terdapat di belakangnya. Dulu Bapak-Bapak dan Ibu, ada yang pernah nanya sama saya, Wan guru, hukum saya menyekolahkan anak saya di ITB itu apa? Kok nanya hukum menyekolahkan di ITB? Iya, kan logonya Ganesha. Ini contoh sederhana bagaimana muamalah ditarik ke akidah kan kita tahu Ganesha Bapak Ibu ya. Ganesha kan ya dari ya ya. Jadi hazana Hindu awalnya. Tapi kan ketika dijadikan logo sudah dibuang aspek teologisnya dan diambil nilai esensial ya dari uh, konsep itu yaitu nilai ilmu dan kebijaksanaan. Di sebagian tempat misalnya juga ada yang menolak masjid dipasangi kubah. Kenapa? Ya karena tadi kubah itu dianggap sebagai esensi ritual. Padahal itu bagian dari arsitektur yang merupakan bagian dari muamalah. Alasannya apa? Kan Tuhan Guru Kubah itu awalnya dari diambil oleh Sayyidina Umar do, oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi kubah pertama dalam Islam itu kan the dome of the rock gitu ya. Yang Kubatus Sahra yang Masjid Al-Aqsa itu. Ya, jadi kubah emas. Jadi masjid dibangun di atas batu tempat dulu Nabi bermi'raj ke langit itu. Ya, untuk memuliakan tempat itu dibuat masjid oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan di atasnya dipasang kubah. Itulah kubah pertama dalam Islam. Dari mana diambil oleh Abdul Malik bin Marwan? Dia ambil dari tradisi Kristen Ortodok di Bizantium, ya Konstantinopel yang sekarang namanya Istanbul. Dari mana orang Kristen Ortodok mengambil itu? Dia ambil dari kuil Pantheon yang ada di Roma. Kita kalau ke Roma itu pasti ke Pantheon kan? Kita pergi mengunjungi Pantheon itu kuil penyembah berhala dulu. Ya jadi dia dibuat kuil itu untuk menyembah dewa-dewa yang dibentuk dengan besar, dibuat kubah di atasnya. Itu kubah Pantheon. Jadi karena arsitektur itu dianggap bisa ya konsep kubah itu memungkinkan untuk membuat ruang yang luas gitu ya. Ruang yang luas yang memungkinkan orang banyak bisa ke situ ya. Dengan hitung-hitungan arsitektur kubah itu bagus, lalu diadopsilah oleh Kristen Ortodoks Ketika Islam berinteraksi kemudian berjumpa, melihat lalu diadopsi oleh khalifah dan di seluruh dunia Islam hampir semua sekarang masjid itu berkubah. Kalau dikembalikan ditarik ke akidah, boleh enggak masjid berkubah? Bapak-bapak, boleh enggak? Kalau mau diakidahkan nih. Boleh enggak? Loh, kan itu rumah ibadahnya penyembah berhala dulu. Kubah itu panteon di Roma. Kalau ditarik ke akidah, bisa mengatakan nggak boleh. Kalau ini bicara akidah. Tapi itu bukan akidah. Itu arsitektur. Itu bagian dari membangun bangunan yang baik, yang kuat, yang dianggap bagus, dan punya kegagahan juga. Ya. Ada apa namanya kewibawaannya dan cocok untuk rumah ibadah. Jadi itu bagian dari muamalah. Ini contoh bapak-bapak dan ibu bahwa kalau kita salah menempatkan, ya, memaknakan hal-hal yang ada dalam kehidupan, itu bisa jadi kita salah di dalam beragama. Maka kalau kita memaknakan ayat Allah tadi, ummatan wasata itu artinya apa? Proporsionallah dalam beragama tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada perdebatan panjang tentang boleh nggak pakai tasbih kalau berzikir. Tasbih itu asalnya dari mana? Mestinya kalau orang ITB tahu tuh tasbih. Kan ada di Ganesanya tasbih ya. Kan tuh gajah tuh. Ada gadingnya, ada tasbihnya, sama ada apa di sebelah sini tuh? Kapak ya. Tasbih itu kan apa spiritualitas, kearifan. Dan itu sudah dipakai oleh tokoh-tokoh agama sebelum adanya Islam. Pertanyaannya, kalau misalnya saya berzikir pakai tasbih hari ini, boleh nggak? Boleh. Kenapa? ulama membolehkan karena itu tidak termasuk esensi daripada ibadah. Kan esensi zikir itu mengingat Allah. Maka caranya, alatnya silahkan Anda kreasikan. Mau pakai tasbih yang gaya itu apa namanya yang juga dipakai oleh tokoh-tokoh agama lain. Bahkan ya tasbihnya paling besar biasanya kan itu yang Buddha ya, lebih gede, gede tasbihnya. Atau mau pakai yang tek-tek itu, Tak, 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 kalau mau, ya. atau apapun lah. Yang penting, Anda ingat Allah, berpikir jadi mengadopsi, ya, atribut-atribut sosial budaya, ya, bentuk-bentuk termasuk. Kalau misalnya kita berekonomi hari ini, misalnya, ya, Pak Hilmi dan bapak-bapak ini, saya yakin juga banyak yang sangat ahli tentang ekonomi, kan? Setiap saat muncul bentuk apa namanya ekonomi ya bisnis-bisnis model yang macam-macam itu semua bagian dari muamalah sepanjang ada keadilan di situ sepanjang tidak mengeksploitasi sepanjang tidak ada tipu menipu tidak ada manipulasi dan menghadirkan kemaslahatan untuk semua itu Islami itu bagian dari muamalah nah ini saya sampaikan bapak ibu karena terus terang kadang kita agak pengap sedikit ya. di dalam beragama dan juga bahkan berbangsa bernegara ya. ketika semangat untuk beragama itu tidak dibarengi dengan kemengertian dan kefahaman maka eh, saya ajak kita semua bapak ibu mari kita beragama dengan lapang dan kita tempatkan sesuatu pada tempatnya, ruang akidahnya, ruang ibadahnya, ritual ibadah, dan ruang muamalah. Ada satu hal yang terakhir saya ingin sampaikan, ini yang jadi sering betul setiap tahun bahkan, ya setiap akhir tahun, itu jadi perdebatan panjang, ramai betul. Tahu Bapak Ibu kan ya? Apa itu? Ya, selamat merayakan hari Natal. Ya. Pertanyaan itu: itu muamalah atau akidah? Muamalah atau akidah? Itu muamalah, ya. kan? Kita mengucapkan itu bukan dengan maksud mengakui ya. keyakinan itu, tapi kita mengucapkan itu sebagai bagian dari katakanlah membangun hubungan sosial yang baik. Kalau dulu bahkan di Kairo ya ketika saya belajar di Kairo itu pemimpin tertinggi Al Azhar itu setiap perayaan Natal, hari Natal itu dia datang ke pemimpin Kristen Koptik yang ada di Mesir. Jadi di Mesir itu kan Kristennya Kristen Koptik, dia punya paus juga, ya namanya istilahnya itu Baba. Jadi dia punya paus pemimpin tertinggi datang Grand Sheikh ke sana pemimpin tertinggi Al Azhar Yohani untuk mengucapkan Pak selamat merayakan hari raya Anda semoga semuanya sehat baik itu bagian dari muamalah. Nah kadang kalau kemudian ditarik ke akidah, ya akhirnya terjadi ketegangan bahkan di antara kita umat Islam. Nah, karena itu sekali lagi yuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berislam dengan lapang dan mari kita tempatkan segala sesuatu yang ada di dalam Islam itu sesuai dengan proporsinya. Ruang akidahnya, ruang ritual ibadah, dua-duanya sifatnya eksklusif dan ruang muamalah am, itu sifatnya inklusif. Dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Islam, khususnya keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuan Guru. Boleh rasanya jawab ya? Kalau dulu kita lagi belajar, ada guru yang enak. Nah, saya dapat lagi hari ini terstruktur, runtun, jelas, dan sangat mendasar. So, terima kasih. Tuhan. Jadi saya enak nyebutnya Tuan Guru. guru ya. Tuhan itu kalau Lombok itu yang sudah naik haji, Bapak-Ibu. Oh, gitu. Jadi misalnya kalau orang mengajar tapi dia belum haji, itu dia nggak disebut Tuan Guru. Oh. Jadi Tuan itu adalah haji bahasa dana guru ya yang tetap mendidik. Jadi oh. itu itu dari masyarakat ya. Pak Hilmi kalau sudah haji dan sering ngajar boleh juga tuan guru Hilmi. Oke ada yang mau tanya. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Pak kan katanya Islam itu kan harus proporsional. Eh pertanyaan saya adalah itu sering sekali masalah riba kita nggak mungkin hidup sekarang nggak punya tabungan dan simpanan itu kalau kita kaitan ada jasa jasa perbankan itu untuk bayar gaji untuk investasi untuk perkembangan operasional dan lain sebagainya dan sekarang kita hidup itu di e-commerce nggak mungkin nggak ada, ada kaitan dengan perbankan Kemudian kaitannya dengan kegiatan dari semua pemerintah, itu uangnya dari pinjam yang saya pertanyakan, bagaimana kaitannya, jasa yang kita gunakan, itu kan pasti ada kaitannya riba. Kemudian saya jadi gamang, ya eh, orang yang namanya lagi belajar, Pak, apakah yang kita lakukan sekarang itu semuanya. Ada berkaitan riba. Padahal Al-Quran itu sifatnya universal umum berlaku akan sepanjang umur dunia untuk manusia. Itu pertanyaan Pak. mengenai riba yang kaitannya dengan semua aktivitas, padahal kan yang yang kita lakukan hari ini semua tidak bisa terlepas. Apakah dengan... itu riba atau enggak gitu kira-kira ya. Bu ya? Sederhananya ya. ya, ya. Anaknya, ya? ya. Baik. Terima kasih Ibu siapa? Ibu Aek jadi gini, dalam Islam itu riba memang disepakati haram. Yang namanya riba itu haram. Dan bahkan keharaman riba itu adalah salah satu yang sangat ditekankan, ya, untuk difahami supaya tidak dilakukan. Jadi yang namanya riba itu memang haram. Pertanyaannya adalah, apakah interest bank itu riba? Kan di situ pertanyaannya. Jadi bukan masalah riba itu haram apa enggak. Riba itu memang haram. Ya. Tapi apakah transaksi-transaksi ekonomi yang akhir-akhir ini tercipta ya setelah adanya institusi perbankan apakah itu adalah riba atau tidak? Terhadap masalah bunga bank ya. Atau transaksi perbankan konvensional secara umum itu memang ada dua pandangan. Ini amanah ilmu, Pak. Ya, Bu. Ya, saya harus sampaikan, memang ada dua pandangan. Ada yang menganggap itu adalah riba, karena itu dia haram. Ada yang mengatakan tidak riba, karena itu adalah termasuk muamalatun jadidah, suatu bentuk transaksi baru yang tidak bisa dikiaskan langsung kepada transaksi riba yang ada pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang mengatakan bahwa yang pertama itu bahwa bunga bank, bunga bank konvensional itu adalah riba, ya maka jelas haram. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak, itu bukan riba, tapi itu muamalah jadidah karena dia muamalah jadidah, maka dia harus tunduk kepada kesepakatan dari para ahli ekonomi dan orang yang terlibat di situ. Maka kalau suka sama suka, memang sama-sama redo, ya sudah silahkan. Ya. Kalau memang ada kegundahan, nah, pakai prinsip apa? Dakma yari buka, ilah mala yari buka. Kalau Anda ragu, ya sudah tinggalkan. Tapi kalau Anda mengatakan, oh saya ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa bunga bank dan transaksi-transaksi perbankan konvensional yang di situ ada interest rate, itu bukan termasuk riba, maka dia kembali ke hukum asal. Apa itu? Al-hukmu fil asya, al-aslu fil asya, al-ibaha. Hukum asal dari segala sesuatu di dunia adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi ada dua pendapat, ini amanah ilmu ya Bu. Ibu mau ikut yang mana terserah. Masing-masing itu ada landasannya. Dan tidak boleh kemudian yang mengatakan haram kemudian mencerca ya, kemudian menganggap bahwa wah oh, ini udah kurang Islam ya nggak boleh. Demikian juga kalau yang mengatakan boleh, itu nggak boleh juga bilang ah itu yang haramkan atau misalnya perbankan Islam itu kayak mengada-ngada enggak juga. Semuanya ada landasannya. Pertanyaannya adalah kok eh, ruang beda itu kok ada? Ya itulah muamalah, itulah muamalah. Jadi bapak ibu, ini ilustrasi ya ada seorang guru dulu namanya Imam Abdul Wahab Syarani. Dia mengarang buku yang di situ memuat tentang perbedaan pandangan hukum. Lalu dia mengatakan apa? Semua perbedaan pandangan hukum ini menunjukkan universalitas Islam. Jadi kalau ada mohon maaf nih ya, Bapak Ibu, misalnya urusan makan minum nih, ya kan kalau kita ular haram apa halal? Ular haram apa halal? Enggak ini saya tanya nih, ular haram haram apa halal? Hmm? Ular? Kalau jengking haram apa halal? Enggak ini saya tanya ibu nih, bu kok ibu jadi ragu nih, ular haram apa halal? Ada yang pernah makan ular enggak? Kan kalau nggak bukan pengobatan di ini hukum asalnya nih. Halal apa haram? Kalau kita belajar hukum, kita kan di Indonesia ini rata-rata mazhab Syafi'i kan? Ya memang cocok mazhab Syafi'i buat kita. Lalu kita mengatakan apa? Ular itu haram. Iya, oke. Okay. Tapi ada mazhab lain yang juga itu kredibel, ya. Misalnya mazhab Maliki. Dia mengatakan enggak, ular itu halal asal disembelih dengan sembelihan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dicoba lah. Nah, kenapa pertanyaannya? Tikus halal apa haram? Enggak, ini ini nanya aja nih bu, halal apa haram? Ada yang menghalalkan, Mazhab Maliki juga, asal disembelih dengan benar gitu. Pertanyaannya, kok ada yang menghalalkan gitu ya? Ya, dia punya dalil juga. Dia punya dalil, utamanya adalah karena dalam Al-Quran itu kan memang ada pembatasan dari Allah yang diharamkan adalah "lahmah zirin, ya. adalah daging babi, ya. kemudian "daman masfuhan", darah yang mengalir, kemudian dalam penjelasan-penjelasan Nabi, misalnya "segala macam bangkai", ya. kecuali bangkai dari apa al al al, -Al bangkai laut sama al Jarot apa Jarot tuh ya belalang belalang ya ya jadi itu itu boleh ya nah nggak ada disebut tentang ular nggak ada tentang tikus nggak ada gitu jadi ada perbedaan pendapat nah kenapa perbedaan pendapat ini ada karena memang universalitas Islam. Konkretnya apa? Umat Islam itu bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu. Di mana sumber protein hewani itu beragam. Kita punya banyak sapi, kambing, ayam. Sehingga kita nggak perlu makan ular. Tapi ada umat Islam yang tinggal di Sahara, di Afrika sana, di Nigeria. Nggak ada ayam di situ, Bu. Yang ada itu ular gurun. Yang ada itu tikus-tikus gurun, hewan-hewan gurun yang kalau menurut mazhab Syafi'i haram, tapi menurut mazhab mereka itu halal. Kalau nggak dihalalkan, nggak ada sumber protein hewani mereka. Karena itu di dalam hal-hal yang sifatnya bukan pokok, ya, termasuk diantaranya masalah macam-macam makanan yang halal atau haram, kalau ada orang yang mengkonsumsi itu ya, di tempat tertentu, ya, sesuai dengan mazhabnya, gitu ya, dengan caranya disembeli bener, karena memang nggak ada protein hewani ya udah nggak apa-apa tapi kalau kita ini madhab syafi'i ini syafi'i itu kalau urusan makanan memang waduh berat ya pokoknya bukan hanya apa namanya yang disebutkan dalam nas tapi yustak bahu wa yustak segala sesuatu yang menjijikkan gitu jadi kalau kita udah merasa jijik udah tinggalin aja gitu tapi ada sekali lagi saudara-saudara kita yang tinggal di tempat lain. Kalau tidak halal itu untuk mereka, mereka akan kekurangan asupan protein. Jadi itulah bagian dari rahmahnya Islam. Termasuk juga masalah seperti ini. ya Misalnya urusan perbankan. Enggak di semua tempat ada perbankan Islam. Tidak semua yang ada tempatnya perbankan Islam juga sudah mampu memberikan misalnya pelayanan yang persis sama, tidak semuanya. Jadi keragaman-keragaman inilah yang dibuka ruangnya oleh para ulama. Selama tidak menyangkut akidah, ritual ibadah, jangan keras-kerasan kalau urusan muamalah. Ya udah. Oh ya ada yang mau berbang Islam karena mengatakan pokoknya saya mau lebih adem lah gitu, saya mau lebih tenang misalnya. Ya sudah. Ada yang mengatakan, loh ini kan transaksi perbankan, transaksi baru, nggak ada zaman Rasul. Sebagian ulama membolehkan, ya udah saya ikutin itu, ya nggak masalah juga, silahkan. Ada pegangannya, ada landasannya. gitu bu ya, Wallahualam. Terima kasih tuan guru. Ini mengenai bunga bank ya. Boleh saya tambah sedikit ya? Boleh. Informasi. Tambah banyak juga boleh pak. Karena begini, kita mesti lihat ya, di bank itu selalu ada, -ada parameter namanya loan to deposit ratio. Jadi kan di bank itu ada dari pihak ketiga, uang Anda nih, naruh deposito kan. Itu mungkin paling-paling jumlahnya 80%. Sisanya modal, modal dari bank, dari pemilik. Kalau loan to deposit rasionya mendekati 100% apalagi lebih dari 100%, artinya semua dana yang masuk itu dipinjamkan untuk usaha. Bank itu dapat dari pengusaha tersebut bentuknya bunga tapi itu adalah bagi hasil nah bagi hasil itu dibagikan kepada pemilik dana jadi sebetulnya bunga itu cuma sistem untuk mengeneralisasikan proses pembagian hasil usaha lain dengan misalnya kalau anda beli apa namanya misalnya surat utang yang terus dipakai buat spekulasi derivatif turunan ya nah itu 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 bukan 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 bagi hasil itu. Atau Anda pinjemin uang ke teman ngebungain buat 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 uang sekolah. Mungkin itu ya enggak bukan bagi hasil. Tapi yang jelas kalau di bank selama loan to deposit rasionya di atas atau mendekati 100%, itu sudah pasti yang Anda terima itu adalah bagi hasil. Karena itu bagian dari usaha yang dipakai untuk mendrive ekonomi negara ini. Itulah teman -teman. Itu ya teman-teman, Dan itu bagian dari muamalah, Bu ya. Jadi itu bukan bagian dari akidah dan juga bukan bagian ritual ibadah. Sehingga nggak usah keras-kerasan. gitu. Yang mau pilih ini silakan, yang mau pilih itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surahman. Eh, tadi Tuan Guru pada awal-awal acara kita menyampaikan bahwa kita silaturahmi yang mudah-mudahan nanti akan memberi syafaat satu sama yang lainnya. Kemudian saya bertanya, mohon definisi dari pasafat itu apa? Dijelaskan barangkali ya karena urusannya akan nanti, mudah-mudahan bisa dijelaskan sekarang. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh tuan guru bahwa yang dapat memberi syafaat itu Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada juga yang bisa memberi syafaat berupa benda, yaitu Al-Quran. Pertanyaan saya, bagaimanakah kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu? memperlakukannya di dunia ini barangkali ya begitu demikian. Saya kira begitu saja pertanyaan saya. Bisa itu apa? Kemudian bagaimana kita memperlakukan Al-Qur'an untuk mendapat syafaatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang bisa kita tangkap dari Bapak ini, terutama ruang-ruang tadi, Pak. Jadi saya entah pertanyaan, entah mohon komentar aja dari Pak Tuan Guru ini. Kita ini mengenal ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu akhirat. Selama ini kita selalu berkecimpung di ilmu-ilmu dunia. Nah, di dalam ilmu dunia, pada awalnya kita taklid saja pak, ikut aja. Pythagoras pakai pakai, Boyle, Archimedes ikut-ikut saja. Tapi bertahap tahun kedua, tahun ketiga kita mulai membuktikan, sehingga dari taklid naik ke hakul yakin lah atau inul yakin hakul yakin yang paling tinggi ya. Karena Pythagoras itu memang begitu terbukti gitu ya. Nah ini agak berbeda di dalam ilmu-ilmu akhirat begitu kita berdebat sepanjang akal kita belum apa-apa dosa lu lo, pamali loh nanti disetrika pipi loh ditusuk sama besi panas lidahmu kan begitu sehingga kita takut gitu ya tapi ya di umur kita ini ya saya masa mau di ruang dua dan ruang tiga aja pak tentu saya ingin ke ruang satu akidah tadi sehingga saya kita mulai mempelajari lah kenapa sih keimanan ini Tuhan itu ada nggak sih? Apakah kita percaya tidak? Ya kalau kita naik pesawat turbulensi tingkat tinggi, waduh langsung kita Allahu Akbar, kita mencari sesuatu seseorang atau zat yang bisa membantu kita. Demikian juga di COVID kemarin lah kita memerlukan seseorang atau suatu zat yang bisa membantu kita, dokter udah nggak bisa, rumah sakit penuh, Akhirnya kita berdoa. Dan kita merasakan bahwa doa saya ini dikabulkan, diterima olehnya. Nah kemudian kalau kita melihat untuk naik dari tingkat taklit di ilmu-ilmu akhirat ini menjadi ilmu-ilmu, menjadi haikul yakin, ya kita berdiskusi juga lah dengan teman-teman. Tapi belum bertanya gini, tanya gitu udah kafir lu, bidah lu, macam-macam gitu ya. Misal, Misalnya kita pernah diskusi dalam suatu apa internet tertutup gitu antara kenapa sih harus Isra dulu baru Mi'raj. Mi kan bisa saja Mi'raj mi dulu baru Isra, Isra. Gitu kan apakah itu horizontal dulu kemudian vertikal atau kita vertikal dulu baru horizontal? Dua-duanya harus sama-sama diikuti. Cuman mana dulu? Apakah itu walau walau alam baru nanya-nanya begitu? Diskusi begitu, waduh, sudah serangannya, sudah sangat banyak ya. Itu antara lain, kemudian juga, kenapa wudhu itu kita membersihkan diri dengan air, menyucikan diri, nggak ada air boleh pakai pasir, debu, apa yang kotor, makin kotor kita gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara keilmuan dunia, apabila Anda kenal listrik statis di humidity yang kelembaban yang kurang pasti nyetrum tangan kita untuk hilang. Hilang nyetrumnya, kita kena air, melembabkan diri, atau megang pasir. Langsung nggak nyetrum. Apakah? Nah itu kan ada suatu sinyal-sinyal yang memang sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1.400 tahun yang lalu, yang orang nggak tahu. Begitu ya. Kemudian kita baca Al-Quran, beberapa ayat memang ilmu-ilmu dunia itu, kauniyah, yang bisa setelah diisyaratkan olehnya 14 1400 tahun yang lalu yang baru dipecahkan pada akhir akhir abad inilah sehingga diskusi di dunia di ilmu ilmu akhirat akhirat itu memang bagaimana apa sebenarnya gitu ya panjang akal kita gitu ya sehingga kita bisa meyakinkan diri lagi ke ruang satu tadi pak ke akidahnya itu makin tebal seperti halnya kita memecahkan rumus-rumus Pythagoras, -rumus, Boyle, Archimedes, yakin kita. Sehingga dengan rukun iman yang satu sampai enam itu, kita juga bisa yakin. gitu ya. Nah, apakah karena debat atau diskusi di ilmu akhirat ini memang dibatasi? Kadang-kadang, ya sudah, samina wa atau aja, ya selesai sudah. <laughs> ya, apakah ustadznya, mohon maaf, ustadznya ini kurang dibekali keilmuan sehingga ya sudah sami nawaton aja ya itibalah kalau Pak Surahman tadi ya padahal kalau kita diskusi dengan bebas gitu ya bebas terbatas Pak ya tidak meningkat akidah cuman meyakinkan diri kita dari taklid menjadi haikul yakin itu bagaimana Pak kemudian juga itu kalau harus kita, bahkan Pak ya itu harus kalau kita lihat dalam ke zaman kemasan Islam ini kan zaman Bani Abbasiyah ya. Disitulah muncul empat masab ahli-ahlinya. Disitulah muncul hadis pun di situ ya kalau nggak salah ya di zaman Abbasiyah. Disitulah kemasan Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ajabar, Hawaris siapa sih? Hawarismi. Hawarismi. Hawarismi, kalau nggak salah. Disitulah keilmuannya. Tapi setelah Abbasiyah runtuh, zaman keemasan Islam itu sampai sekarang menukik terus. Nobel Prize pun nggak pernah ada. Eh, bukan nggak pernah ada. Hanya 2-3% saja orang Muslim yang meraih Nobel Prize di bidang keilmuan. Jadi apakah kemunduran peradaban Islam ini akibat dari ya doraka lu, samina wa atona aja, nggak boleh diskusi panjang lagi atau ada kesalahan di dalam sertifikasi ustadznya mungkin gitu ya <laughs> sertifikasi itu kira-kira uh, ngalor ngidul tapi mungkin bapak bisa menangkap maksud saya lah gitu ya terima kasih ya jadi saya mulai dari yang terakhir tadi ya dulu imam malik itu kan pernah ditanya yang 43 soal beliau hanya menjawab enam saja 43 dijawab enam jadi berapa yang nggak dia jawab 37 soal. Itu dia imam mazhab loh Pak. Nggak gengsi bilang nggak tahu. Karena itu dalam eh, apa prinsip yang ditanamkan dalam mempelajari agama, bahwa la adri nisul ilm. Mengatakan, wallahu alam saya nggak tahu, itu setengah dari ilmu. Cuman sekarang, ya. kalau Ustaz ditanya 10 pertanyaan, lalu dia cuma bisa jawab tiga. Ya. Pertama, ustadznya gengsi. Yang kedua, ini jamaahnya ini loh. Jamaahnya ngerasain ustadznya. Ini ustadz gimana sih? Kok ditanya walau alam terus? Kalau walau alam ngapain saya ngaji sama dia gitu? Nah, jadi maksud saya adalah bahwa apa ya suasana yang akhirnya ya pembicaraan tentang agama itu menjadi dibatasi ya. Kemudian di apa di ungkapan-ungkapan udah jangan nanya. Udah terima saja. Sami'na wa itu benar ya. Itu ada dalam Al-Qur'an. sami'na wa ta tapi konteksnya apa? Konteksnya adalah Rasul rasul yang memang oleh Allah diminta menyampaikan hal-hal fundamental ya udah terima gitu. Tapi kalau antara ustadz sama murid ya diskusilah gitu. Kan ustadznya bukan rasul. Muridnya juga bukan sahabat. Ya kita sama kita nih ya, saling mengisi. Jadi itu memang salah satu yang menyebabkan diskursus keagamaan itu tidak produktif. Yang terjadi repetisi, pengulangan, Pengulangan demi pengulangan, sehingga akhirnya terasa sekarang bahwa banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Karena memang uh, ustadznya uh, merasa cukup, ya, dengan apa yang diajarkan, dia terima dari gurunya, dan juga muridnya juga banyak yang merasa bahwa ya sudah diterima apa adanya, padahal ya, seperti bapak sampaikan tadi. Bahwa beragama itu harus ada invitah harus ada keterbukaan, dan itu yang tradisikan sebenarnya oleh Nabi Besar Muhammad SAW. Jadi, Nabi tidak pernah alergi pertanyaan apapun. Nabi tidak pernah memarahi orang yang bertanya. Nabi selalu berusaha memberikan jawaban yang terbaik, bahkan termasuk dengan cara mengalihkan yang bertanya kepada esensi yang lebih baik ketika akan bertanya ya Rasulullah kapan hari kiamat Nabi jawab emang yang kamu sudah siapin apa gitu ya emang kamu sudah siapin apa Gitu. jadi Nabi tidak pernah alergi dengan pertanyaan apapun ya karena memang kan Islam itu kebenaran dan kebenaran itu ada di ruang yang terang benderang ya kalau sesuatu itu berada di dalam kegelapan itu bisa jadi ya sesuatu itu memang bukan kebenaran jadi apa hal-hal yang Bapak sampaikan tadi itu kalau dulu itu biasa Pak. Ya, ya kalau sekarang seperti tadi lah Bapak sampaikan. Pertanyaan itu dikit-dikit main akidah kita sekarang Pak. Pokoknya dikit-dikit itu sudah masing-masing menjadi apa penilai dan hakim bagi saudaranya. Padahal semuanya itu penting untuk kita terus membuka diskusi dan wawasan. Tidak ada batasan, silahkan kita bertanya, silahkan kita menggali, silahkan kita mendalami. Semakin kita menggali Islam, semakin bisa menikmati keindahan Islam. Tentang syafaat, syafaat itu bahasa literlek ya. Secara apa namanya? Secara apa namanya itu? Secara dasar itu artinya tambahan, mencukupkan. Artinya ada sesuatu yang bisa mencukupkan yang kurang. Seorang memberikan syafaat, artinya dia memberikan tambahan. Kenapa ada konsep syafaat? Ya Karena tidak ada manusia yang sempurna, dan kita punya amal-amal. Misalnya, kita sholat. Belum tentu sholat kita itu sepenuhnya dari awal sampai akhir. Itu baik. Rekat pertama masih khusyuk bisa jadi rekat kedua, ketiga, keempatnya udah nggak keruan-keruan. Maka dalam Islam itu kalau bisa kobliyah, ya kobliyah dululah. Kalau bisa ba'diyah, ya ba'diyah dululah. Kenapa kobliyah dan ba'diyah itu menutup, mensyafaat kekurangan dari yang wajib. Kalau kita punya duit, berzakatlah. Kalau sudah selesai berzakat, kalau masih ada kelebihan, bersedekahlah. Karena sedekah itu akan menutupi mungkin pada saat kita berzakat, karena rame-rame gitu, lalu ada sombongnya dikit, misalnya jadi kurang ikhlas. Nah, itu bisa ditutupi dengan yang sunnah-sunnah itu. Itu satu ya, jadi amal bisa disyafaatkan, disempurnakan dengan amal yang lain. Bagian dari rahmat Allah lebih dari itu, syafaat itu bisa kita peroleh bukan dari diri, amal kita sendiri, tapi dari orang lain. Siapa orang lain itu? Yang paling utama tentu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga orang tua. Yang namanya orang tua kan nggak pernah berhenti doain anaknya. Bahkan ketika sudah meninggal pun di alam barzah dia mendoakan kita. Mestinya anak juga sama mendoakan orang tuanya sehingga bisa menjadi syafaat. Ada ungkapan dalam hadis Al-Quran dan puasa itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat. Yashfa'an li ashabihina. Kapan puasa itu bisa menjadi syafaat? Ya kalau orang rajin puasa. Maksud rajin puasa itu bukan Ramadannya, tapi di luar Ramadan. Jadi dia menjadi ahlus siam, ahli puasa. Dekat sama puasa, suka. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran kapan Al-Quran bisa menjadi syafaat kalau dia menjadi ahlul Quran? Ya cinta sama Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Apakah terbatas hanya pada puasa dan Al-Quran menjadi syafaat? Enggak. Semua. Walaupun disebutkan dalam hadis itu yang dua ini. Tapi selain dari itu juga bisa menjadi syafaat. Kita bantu orang di dunia ini urusan apapun yang baik itu bisa menjadi syafaat kita di akhirat nanti jadi bapak ibu dan hadirin dan hadirat yang saya rahmati yang saya uh, yang Allah Taala rahmati yang saya sayangi yang saya muliakan intinya adalah kita mentradisikan kebaikan berbuat baik yeah. jadi uh, kita nggak pernah tahu apa yang menyelamatkan kita kelak dulu ada namanya Abu Yazid al-Bustami. Kalau dalam tradisi tasawuf dia itu wali kutub. Wali kutub itu udah wali yang paling tinggi. Ketika dia meninggal, muridnya itu memimpikan dia. Jadi tempatnya tinggi sekali. Lalu ditanya, "Dengan apa engkau mendapatkan ini?" Jawaban dari Abu Yazid itu mengagetkan muridnya. "Saya ternyata Bukan dengan zikir saya. Bukan dengan puasa saya. Bukan dengan sholat saya. Ternyata saya mendapatkan ini adalah karena suatu malam saya pernah diketuk ke rumah saya. Lalu saya buka pintu. Kelihatan laki-laki yang mukanya pucat pas. Merah padam ketakutan. Dan di sekitar Ya, di dekat-dekat tuh orang lagi ribut mana dia tangkap wah bunuh oh teriakan luar biasa akhirnya saya tarik orang itu ke dalam rumah saya kunci rumah saya semalam itu dia di rumah saya dia nggak minta apa-apa cuma minta seteguk air saja pagi-pagi ketika saya buka rumah saya di sekitar itu udah sepi saya sampaikan kepada orang yang saya nggak tahu siapa namanya. Mau masih, mau tinggal di sini lebih lama lagi atau udah cukup? Dia cuma tanya satu pertanyaan, masih banyak nggak orang di luar yang ngejar saya? Saya bilang enggak. Begitu saya bilang enggak, dia pergi. Saya enggak tahu dia dikejar karena apa. Saya enggak tahu dia ini salah apa. Tapi saya menarik dia masuk dengan niat menyelamatkan hamba Allah saya menyelamatkan dari sesuatu yang bisa melukai atau bahkan membunuh. Ternyata saya menarik masuk orang itu yang saya nggak tahu namanya, saya nggak tahu kasusnya, saya nggak tahu asal usulnya, dan saya hanya ketemu sekali itu saja. Tapi niat saya menarik masuk ke rumah itu adalah menyelamatkannya. Ternyata itu yang membuat saya mendapat kemuliaan. Jadi kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu mana di antara hal-hal baik yang pernah kita lakukan itu yang kelak menyelamatkan kita. Ya intinya kita berbuat baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 20 menit lewat waktu zuhur. Saya yakin masih banyak teman-teman yang mau Tapi kita cukupin di sini aja dulu ya mudah-mudahan ini bukan yang terakhir tuan Guru bisa sama-sama kita karena saya yakin kita pengen belajar lebih banyak lagi terima kasih banyak Tuhan Guru sama -sama. untuk nutup boleh kita berdoa ya. baik Bapak Ibu pertama sebelum kita berdoa kita mengingat tempat ini mengingat almarhum Bapak Arifin Panigoro dan kedua orang tua beliau dan juga orang tua orang tua kita yang sudah wafat, guru guru kita, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan melapangkan kubur, menjadikan kubur kubur mereka menjadi taman taman surga. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Robbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jama'an mubarakam marhuma. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami hari ini menjadi jama'an mubarakan marhuma, perhimpunan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'shuma dan pisahnya kami setelah ini menjadi pisah perpisahan yang juga engkau berkahi dan engkau jaga dari segala macam marabah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendengar kata-kata yang baik dan mengikuti yang terbaik dari apa yang kami dengar. Rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika Ya Allah, berikanlah kami apa yang engkau janjikan untuk Rasulmu. Wala Dan jangan engkau hinakan kami di akhirat kala ya Allah. Rabbana azwajina wa Ya Allah, karuniakanlah kami dari pasangan dan keturunan kami. Anak-anak yang menjadi qurata a'yun. Menjadi penyejuk mata penawar hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami bermohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, wa qina dan lindungi kami dari azab api neraka. Allah majaan la miman umruhu wa hasuna amaluh. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang panjang umur dan baik amalnya. Wala taja'an la miman tola umruhu wa dan jadengkan kau jadikan kami ya Allah orang yang panjang umur namun buruk amalnya. Shallallahu sallam alaihi maulana Muhammad wa alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berkenan tadi bersama. Ini Ya. Kelihatannya mesti ambil wudu dulu. <laughs> Itu yang apa kerannya ada di sebelah. Ya di sebelah kiri sebelah. Toilet oh, ya, ada di belakang, di samping, dan yang banyak di sebelah kanan belakang. Terima kasih. guru, guru masih ingat saya? saya saya bapak saya janji apa bapak saya, saya janji alhamdulillah sudah saya penuhi ya pak ya permintaan bapak alhamdulillah saya sudah saya sudah permintaan Bapak untuk sudah haji sudah jelas sudah ya

nanti ibu-ibunya di bawah bapak-bapak di atas biar hai, senggolan ya. Ibu ibunya ibu di bawah. yang ngambil wudhu bisa di kiri gantian di sebelah selasar kanan juga bisa ibu-ibu di sini biar enak nggak senggolan Safnya lurus saja, ya ini.